bila sa tuwa ni ada iman, walaupun besar zarah dia, besar zarah, Allah bagi surga 10 kali besar dunia. Kalau nak sebarkan mesej kebaikan, di mana-mana pun boleh dibuat tanpa mengenal masa dan tempat. Seperti yang dilakukan penceramah bebas Ustaz Abid Leo ini. Beliau mengambil peluang dengan menemui pelbagai kelompok masyarakat khususnya golongan muda untuk berdakwah. Dan menariknya, Ustaz Abid Leo atau nama penuhnya Abid Irawan Ibrahim Leo menggunakan pendekatan yang lebih santai dan sempoi dengan menemui mereka di jalanan termasuk di sekitar Bukit Bintang, Chowket dan Lepuh Raya Dieu. Sama-sama. Boleh insya-Allah bila jaga solat, jaga mak ayah Allah sayang. Terima kasih sudi dengar, kita jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi eh. Kat sini jemput nanti. Surat ikhwan ni kan. Terima kasih.